break the chain of infection. Ingat, kita bukan hanya melindungi diri kita apabila kita menerima vaksin COVID-19, tetapi kita juga memastikan orang lain juga selamat. Lindung diri, lindung semua. Melaka FM. Assalamualaikum kepada anda yang masih lagi setia bertemankan saya Yat Melati dalam Persona 10.2 dan pada pukul 1.30 seperti yang dijanjikan dalam dialog 1.30 hari ini kita akan bersama dengan insan istimewa iaitu Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Cubert John Martin Quadri iaitu Pengarah Angkatan Pertahanan Awam bagi Negeri Melaka. Selamat tengah hari tuan. Selamat tengah hari. Terima kasih DJ Yat. Iya. Melaka, Melaka FM. Tuan sihat, tuan? Syukur sihat. Okey. DJ Yat sihat. Ah, saya pun sihat. Dengan suara tu sangat ceria ya, tuan? Ya, kita mesti more ceria. Ah, betul. Sepanjang DJ Yat. Keseronokan. Iya, tuan. Tuan. Katanya hari ini kita akan membincangkan mengenai pemerkasaan komuniti dalam memerangi penularan pandemik COVID-19 bagi Angkatan Pertahanan Awam khasnya bagi negeri Melaka ini ya tuan? Ya benar DJ Yat. Baik tuan, kami di sini ingin tahu apakah punca kuasa bagi jawatan kuasa pemerkasaan komuniti di bawah JPM negeri Melaka itu sendiri tuan? Okey, terima kasih DJ Yat ya. Seperti yang kita sedia maklum ya. Sekiranya kalau kita nak melaksanakan sesuatu agenda mesti kena ada punca kuasa. Ya yeah, betul. Termasuk di sini punca kuasa untuk jawatan kuasa pemerkasaan community ya. Sebenarnya ia diputuskan semasa dan juga sewaktu mesyuarat jawatan kuasa yang dikenali sebagai pemerkasaan community. Ya. Yeah. Bilangan 1 tahun 2021 yang telah sebenarnya dipengerusikan secara bersama oleh menteri kustodian kita, menteri kustodian kita yang berhormat menteri di Jabatan Perdana Menteri, tugas-tugas khas bersama dengan yang berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara ya, yang mana dalam keputusan tersebut ya pada tarikh 25 Januari sebenarnya 2021 telah memutuskan agar jawatan kuasa pengurusan bencana peringkat negeri dan juga daerah digerakkan untuk melaksanakan ya program dan aktiviti yang dikenali sebagai pemerkasaan community ataupun community empowerment dalam kita berdepan dengan pandemik COVID-19 DJ. Baik tuan, dengan apa yang telah tuan jelaskan sebentar tadi berdasarkan apa yang telah tuan jelaskan, kami sini di sini nak tahu apakah objektif sebenar jawatan kuasa yang telah tuan sebutkan sebentar tadi. Okey, DJ ya, antara objektif sebenarnya ialah di antaranya adalah untuk kita nak memperkasakan sebenarnya ya peranan dan juga fungsi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri maupun di peringkat daerah sebenarnya ya. Yang mana di setiap peringkat untuk kita pernah membaikkan sebenarnya fungsi pemerkasaan community iaitu community empowerment untuk kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ni sebenarnya. Pada masa yang sama kita juga ingin memperkasakan sebenarnya ya terutama sekali barisan pemimpin masyarakat community leaders itu sebenarnya agar menjadi sebahagian agen basmi COVID-19 ini sebenarnya. Ya? Yang mana ini kita sebenarnya bekerjasama sebenarnya untuk jadikan pasukan kita ini dengan penglibatan kita punya community leaders ini supaya kita dapat memastikan kebersamaan sebenarnya. Supaya bila kita turun bersama, kita dapat pastikan bahwa masyarakat atau community yang berada di serata tempat ini ya, mengamalkan pembudayaan norma baru ya bagi kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Pada masa yang sama juga kita melaksanakan sebenarnya inisiatif
pengetahuan sebenarnya terhadap segala sesuatu pematuhan, standard operating procedure, pembudayaan norma baru sebenarnya, serta menjadikan agen kesehatan community melalui hebahan sebenarnya, ya, baik sama ada melalui pendidikan, kesehatan, dan juga langkah pencegahan sebenarnya. Pandemi COVID-19 di serata community, di serata tempat sebenarnya, DJ, ya? Iya, saya. Baik, Tuan. Saya dimaklumkan mengenai ABC-19 ni. Selalu biar kita dia maklum bahawa yang kita biasa tahu adalah ABC-1-2-3. Tapi ABC-19 ini, Tuan, apakah dia? Tapi sebelum Tuan menerangkan kepada kita apakah itu ABC-19, kita akan berhibur seketika, Tuan, dengan lagu Ayuh ke Depan. Dan selepas itu kita akan kembali, dan pastinya pendengar kita nak tahu lebih lanjut lagi apa tu sebenarnya ABC-19 itu, ya, Puan? Ya, Tuan? Terima kasih, Dijaya. Okey, kita akan kembali sebentar lagi. Sebelum itu, kita akan berhibur seketika dengan lagu Ayuh ke Depan daripada Waris. Terus bersama kami di Radio No. 1 Orang Melaka, semestinya Melaka FM mempesonakan. Barisan hadapan sama-sama kita, tengkuk lawan kita jaga kita, bersiap siaga, putuskan rantaian COVID-19. Jarakkan diri kita satu meter ke satu meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Jarakkan diri kita satu meter ke satu meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Ayo kita ke depan, elak sesak, elak sempit, jangan sembang dekat-dekat. Sama-sama kita ingatkan, tetapkan penjarakan, kekalkan kebersihan, norma baru diamalkan. Ayo ke hadapan, jarakkan diri kita satu meter ke satu meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Jarakkan diri kita satu meter ke satu meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan. Baiklah, kembali lagi dalam dialog 130 hari ini kita bersama dengan orang kata insan istimewanya, Tuan. Secara jujurnya lah, Tuan, untuk sebut nama Tuan ni pun saya perlukan bantuan daripada PA Tuan sebenarnya. Tuan dengar saya sebut, betul tak? Ada pembetulan kat situ, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Cubert John Martin Quadra, betul tak, Tuan? Wah, 10 markah, DJ. Oh, okey, 10 markah. Kalau ada hadiah nanti Tuan boleh post ke Melaka FM, ya? Ya. Okey. Okey, baiklah, Tuan. Pastinya setiap organisasi atau jawatan kuasa mempunyai peranan yang tersendiri. Jadi, boleh Tuan jelaskan apakah sebenarnya peranan ABC-19 ni, Tuan? Bila saya tengok ABC-19 ni, saya jadi nak tahu sangat apa sebenarnya ABC-19 tu, Tuan? Okey, terima kasih, Dijaya, ya. Yeah. Kita lihat sebenarnya akronim ABC-19 itu sebenarnya iaitu bermaksud Ejen Basmi COVID. Oh. 19 sebenarnya, Dijaya, ya. ABC-19 itu. Oh, Ejen Basmi COVID-19. Oh, itulah Ejen dia. Ejen Basmi COVID-19, Dijaya, ya. Okey, okey. Cukup istimewa sebenarnya, ya. Ah. Okey, jadi boleh Tuan terangkan dengan lebih lanjut lagi kepada kami di sini, khususnya pendengar-pendengar yang sedang mendengarkan kita dan menyaksikan secara live ketika ini, Tuan. Apakah sebenarnya peranan ABC-19 ini, Tuan? Ya, terima kasih, Dijaya. Ya. Ya. Kalau kita lihat, Ejen Basmi COVID-19 ini sangat bertepatan sebenarnya bila kita turun terutama sekali ke lapangan operasi sebenarnya, yang mana penglibatan secara secara khusus sebenarnya agensi jentera kerajaan, ya, baik sama ada yang di peringkat federal dan juga bersama dengan kerajaan negeri, ya, state, bersama sekali dengan kita punya community leaders itu sebenarnya, ya, contoh macam
perlibatan ya. Kita punya penghulu, tok penghulu, tok sidang, dan juga melalui pengurusi jawatankuasa pembangunan dan juga keselamatan kampung ya, JPKK ya, DJ ya. Iya, iya. Bila masa kita bekerja dan kita bergerak dalam suatu pasukan yang bekerja sama tanpa apa ni, maksudnya kita bergerak ke hadapan untuk sebenarnya memastikan segala sesuatu aktiviti berkaitan dengan ejen basmi COVID-19 ini, terutama sekali bersama dengan komuniti di serata tempat ini, untuk memastikan bahawa message sampai di peringkat akar umbi di DJ Yat, ya? Iya, saya. Maksudnya di sini aktiviti, ya? Terutama sekali bila kita turun padang, aktiviti pendidikan, aktiviti surveillance sebenarnya, iaitu aktiviti pemantauan di peringkat komuniti. Termasuklah pematuhan dari segi kita punya standard operating procedure, SOP, ya? Supaya bila kita patuh pada pematuhan SOP ini, kita dapat sebenarnya mencegah daripada merebaknya wabak pandemik COVID-19 ini secara tidak langsung. Betul. Ya? Antara aktiviti yang boleh kita laksanakan bila kita berada di lapangan operasi, antaranya adalah untuk kita memberi hikmat nasihat sebenarnya. Sambil-sambil itu kita beri ingatan dan juga peringatan sebenarnya. Ya? Dan ada keperluan untuk kita laksanakan teguran dan juga sebagai garis panduan kepada seluruh ahli komuniti di suatu lokaliti dan juga lokasi, ya, dalam kita bersama untuk memastikan bahwa kita dapat mengawal, ya, perebakan pandemi COVID-19 hasil kerjasama yang begitu erat sekali daripada barisan community leaders itu sendiri dan juga jentera di peringkat federal dan juga state, ya. Seperti penglibatan secara khusus daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, khususnya di negeri Melaka sebagai contoh, ya. Kerjasama rapat dengan agensi dan juga jabatan. Contoh seperti pasukan sahabat kita, ya. Polis Diraja Malaysia dan juga jabatan sukarelawan, iaitu RELA, ya, Jabatan Kebajikan Masyarakat, JAPEN, Jabatan Penerangan, dan sudah tentu daripada tim kesihatan kita di Pejabat Kesihatan Daerah. Betul. Dan yang sewaktu dengannya, DJ Yat, ya? Iya, saya. Penting untuk kita juga berkongsi berkaitan dengan pendidikan kesihatan sebenarnya. Iya. Dari semasa kepada komuniti kita yang berada di serata lokaliti dan juga lokasi. Dan juga ada laporan yang perlu kita sediakan sebenarnya. Ini adalah untuk memastikan bahwa bila masa kita turun padang, berada di lapangan operasi ini, bila kita buat report nanti ada sesuatu tindakan hasil daripada pelaporan yang kita laksanakan itu. Itu antara mekanisme dan juga langkah yang kita ambil dan juga laksanakan untuk bukan hanya pada jangka masa singkat tapi jangka masa panjang secara keseluruhannya, DJ ya. Okey, baik tuan, dengan apa yang tuan telah berikan tadi iaitu peranan ABC itu sendiri, bagaimana mekanismenya dan dengan siapa mereka apa ni bekerjasama. Jadi kami di sini nak tahu bagaimana pula dengan struktur jawatankuasa ABC ni tuan? Ya, sudah tentu bila kita susun atur, aku gerakan, mesti ada struktur di peringkat jawatankuasa, ya. Yang mana kalau kita lihat sebenarnya jawatankuasa pengurusan bencana negeri dipengerusikan oleh yang berhormat sebenarnya, ya, setiausaha kerajaan negeri masing-masing. Ya. Kalau contoh di Melaka, pengerusi untuk jawatankuasa pengurusan bencana negeri adalah yang berhormat SUK itu sendiri dan di sekretariat kan, dan juga sebagai ketua sekretariat, iaitu Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, negeri Melaka, ya, kita selaku ketua sekretariat bersama dengan pengurusi dan juga ahli komiti di dalam jawatankuasa pengurusan bencana negeri maupun jawatankuasa pengurusan bencana daerah yang dipengurusikan oleh pegawai daerah sebenarnya, ya. Dan dibantu rapat oleh setiausaha sebenarnya yang datang daripada Angkatan Pertahanan Awam,
ZNR, iaitu kita punya tuan ataupun puan PPAD kita yang sentiasa sebenarnya mendapat kerjasama yang begitu padu sekali daripada yang berhormat setiausaha kerajaan negeri maupun kita punya pegawai daerah. Ini adalah antara struktur jawatan kuasa ya, yang melibatkan negeri dan juga daerah. Ya. Dan untuk penambahan fungsi pemerkasan komuniti ya, dalam kita berdepan dengan pandemi COVID-19 ini, ya, pengarahan dan juga pelaporan di peringkat federal ya, pusat adalah melalui jawatan kuasa pemerkasan komuniti. Yang tadi yang awal tu saya telah kongsikan, diperusikan secara bersama oleh Menteri Kustodian kita, ya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas bersama dengan yang berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara. Demikianlah struktur jawatan kuasa itu, DJ ya. Baik tuan, adakah kaedah pelaksanaan pelaksanaan peranan ABC ini sama dengan inisiatif lain di bawah Jabatan Pertahanan Awam Malaysia ni tuan? Ya, kaedah pelaksanaan ini kita bergerak mengikut struktur yang sedia ada ya, melalui jawatan kuasa pengurusan bencana negeri seterusnya, jawatan kuasa pengurusan bencana daerah ya. Yang mana sekretariat adalah daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia di Negeri Melaka, adalah di IPM Negeri Melaka ya, Vijaya. Untuk kita kenal pastikan entiti yang akan melaksanakan inisiatif ejen pandemi COVID-19 dengan keutamaan kepada komuniti yang berisiko sebenarnya ya. Iya saya. Dan juga yang tidak berisiko. Maksudnya di sini keseluruhan ahli komiti dalam ejen pandemi COVID-19 ini ditetapkan dan juga dibincangkan di dalam mesyuarat jawatan kuasa pengurusan bencana daerah berdasarkan entiti yang sedia ada dalam struktur di peringkat jawatan kuasa pengurusan bencana daerah itu, DJ ya? Iya, saya. Baik, Tuan. Nampaknya masa sangat mencemburui kita. Kita hanya berbaki dalam 5 minit saja lagi. Mungkin Tuan ada kata-kata terakhir untuk diberikan. Juga apa ni, Puan punya pengharapan sendiri untuk kita sama-sama menghentikan penularan wabak COVID-19 ini, ya Tuan? Ya, terima kasih DJ ya. Iya, saya. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, negeri khususnya negeri Melaka, ya, kita suka cita untuk kita nak sampaikan kepada pendengar tegar Melaka FM yang berada di luar sana sekarang yang sedang mengikuti kita punya live ni. Betul. Ya. Kita suka untuk kita beringat dan mengingati agar komuniti yang berada di luar sana supaya sentiasa mengamalkan pembudayaan norma baru dan pastikan pematuhan standard operating procedure kita sentiasa dijadikan sebagai amalan dalam kehidupan harian kita ya, berselang dan juga proses sekarang ini yang telah sedang rancak kita laksanakan yaitu proses vaksinasi sebenarnya ya. Bersama dengan juga ejen pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan dengan berkat kerjasama dan kesungguhan semua lapisan masyarakat dan juga community leaders dan juga jentera kerajaan baik yang berada di peringkat federal dan juga di peringkat state agar kita ada bersama untuk memastikan kita dapat mengawal seterusnya kita akhirnya di hujung nanti kita berjaya ya. Insyaallah. Untuk menghindarkan pandemi COVID-19 ni DJ Yat ya, ini pengharapan besar kita semua. Kita percaya bahwa kalau kita bekerjasama tanpa dokongan dan juga iltizam daripada kita, kita yakin dan kita percaya bahawa kita boleh berjaya untuk kita bersama menyelesaikan pandemi COVID-19 ni. DJ ya? Okey, insya-Allah tuan, semoga kita sama-sama berjaya untuk apa ni, mengekang penularan COVID-19 ini. Tuan, memandangkan tuan juga merupakan barisan hadapan, kami di sini di Melaka FM ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan dan barisan anggota tuan kerana sama-sama untuk apa ni, membantu dalam menangani penularan COVID-19 ini ya tuan. Ya, DJ ya, sambil-sambil tu supaya
sukacita juga dengan suci hati saya secara advance untuk sampai ke ucapan sebenarnya ya. Yeah. Bersempena dengan kita punya ulang tahun sebenarnya di Jayat. Wah, wow, ulang tahun. Okey, silakan ya, tuan. Yang bakal menjelma sebenarnya pada 24 hari bulan Mac 24 Mac 21 ya, yaitu selamat ulang tahun Pertanan Hawam ataupun dia punya shortcut itu HUTPA, HUTAPA. HUTPA, okey. Kali yang ke-69. 69. Tahun 2021 di Jayat untuk kita hebahkan dan sampaikan kepada semua pendengar Tegar, Melaka FM dan juga kepada semua rakyat, masyarakat dan juga komuniti yang berada di luar sana. Nampaknya tuan, Pertahanan Awam sendiri dah berusia 69 tahun ya tuan? Ya, saya DJ ya, sudah tidak sudah pun jam cilik ya. Kita telah pun berusia 69 tahun. 69 tahun. Tempo yang begitu panjang sebenarnya dan bermacam-macam yang telah pun kita lalui dan moga-mogahan bersempena dengan hari yang istimewa ini ya. Angkatan Pertama Malaysia khususnya akan terus berkumandang dalam landscape pengurusan bencana di negara Malaysia yang kita cintai dan yang kita sayangi di Jaya. Okey, pastinya tuan. Okey tuan, terima kasih atas kesudian masa yang tuan berikan kepada kami di Melaka FM ini untuk memberikan penerangan kepada kami tentang pemerkasaan dari segi apa ni jabatan tuan sendiri dalam memerangi penularan pandemik COVID-19 ini ya tuan. Ya, saya warga kerja APN Negeri Melaka sekali lagi yang mengambil ruang dan peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada warga kerja RTM khususnya Melaka FM. Kita jumpa lagi di Jayat. Terima kasih. InsyaAllah, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi bila ada masa nak ke lapangan. Tuan, mungkin tuan boleh melambai-lambai sikit ramai yang sedang menyaksikan ni tuan secara live di Facebook Melaka FM ni. Wakil rasmi kepada APM, warga kerja APM Negeri Melaka. Okey, terima kasih ya tuan atas kesediaan masa bersama kami. Okay. Sehingga kita berjumpa lagi, tuan. Ya, bye-bye, DJ Yat. Jumpa okay, lagi. Okay, bye-bye, tuan. Bye-bye. Bye-bye. Okay, saudara, itulah dia tadi. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam bagi Negeri Melaka, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam, Cubert John Martin Quadra. Okay, semoga dengan perkongsian yang telah diberikan tadi mendapat sedikit manfaat kepada kita bagaimana JPAM sendiri berperanan untuk membantu kita dalam memerangi penularan pandemik COVID-19 ini. Baiklah, saudara, jam telah berada pada pukul 1.57 minit tengah hari menekan.